masih di ini baru 4. Masih semangat? Masih. Mana suaranya? Kembali ke lab. Oh, dikasih kasur. Dikasih kasur. Tumben dikasih kasur. Eh? Biasanya paku. kemajuan ada ya. Maunya ya pada ya. Ini karyawan saya semua. Oh, karyawan. Saudara-saudara saya. Gajinya enggak sembarangan. Berapa gajinya, Om? 1 koma. Oh. 1 koma berapa? Tanggal 1 udah koma. Kirain 1 koma berapa? Balik ke lab. Aku suka sama ketawanya Mas Didit loh. Oh, iya. Awalnya renyah gitu kayaknya. Iya. Ngerengginang kali arenya. Ketiduran lagi, Om. Enggak emang gitu. Oh, gitu. Silakan Mika. Iya, ini aku mau kenalin loh. Ini kakak-kakaknya Om Tukul. Ini ada Mbak Cemplon. Yang mana Mbak Cemplon? Ini dan satu lagi Mbak Ceplis. Cantik-cantik ya. Cantik-cantik. Cantik-cantik ya. Ini emang nama aslinya. Mak makannya sembarangan tuh berubah itu. Mas, emang nama aslinya Mas? Asli. Mbak Cemplon sama Mbak Ceplis. Nama aslinya Siti Rondia. Oh. Ini Siti Kowiyati panggilannya Cemplon. Cemplon. Ini panggilannya Ceplis. Kenapa bisa gitu namanya Mas? Itu kalau zaman dulu tuh kalau orang sakit-sakitan namanya dirubah. Kalau saya namanya Rianto, panggilannya Tukul. Oh. Berarti Mas dulu suka sakit-sakitan juga? Iya, sakit-sakitan. Makanya kan ada kesana kan. Tapi pas berubah namanya jadi Tukul, masih sakit-sakitan enggak? Enggak, alhamdulillah sehat semua. Dompetnya pun sehat. Alhamdulillah. Halo, kakak-kakak saya alhamdulillah dompetnya lagi meriang juga. Kok meriang? Tapi mereka orangnya semangat. Saya ajarin untuk semangat. Betul. Ya, enggak boleh. Enggak boleh. Miskin hati enggak boleh, harus never ending struggle. Harus semangat terus. Fighting spirit. Jualan ini, jualan. Jualan apa, Om? Rombengan, rombengan. Rombengan tuh apa? Rombengan tuh pakaian yang bekas tuh jualan. Oh, iya 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 iya. Rombengan. Kok Mbak Cemplis ketawa? Sekarang aku mau giliran aku mau tanya-tanya boleh ya? Iya, boleh. Buat Mbak Cemplon dan Mbak Cemplis. Om Tukul masih suka ngubungin keluarga enggak sih? Sering. Sering? Iya. Masih intens terus ya. Biasanya kalau ngubungin tuh nih yang ditanyain apa sama Om Tukul ke keluarga? Enggak nanya, cuman suruh masak aja, aku suruh masakin yang enak-enak. Gitu. Jadi kalau mau pulang doang nelponnya? Enggak kok. Tapi berarti kalau setiap nelpon suruh masakin. Iya, masak. Misalnya mau pulang, aku mau pulang, Mbak Cemplon masakin. Biasanya menu favoritnya Om Tukul apa? Lontong opor. Oh, lontong opor. Sambal kering krecek, tumis kangkung. Oh, tempe. Emang biasanya kalau pulang Om Tukul tuh berapa bulan sekali, berapa minggu sekali? Kemarin 1 bulan 4 kali pulang. Sebulan 4 kali pulang. Oh, berarti sering, masih sering pulang ke kampung. Itu kampungnya di mana, Ibu? Semarang Gunung Pati. Oh, Gunung Pati. Iya. Yeah. Rembel sana. Gua Kreo tahu. Oh iya, tempat monyet-monyetnya. Iya, iya. Ini memang Gua Kreo tempatnya monyet. Iya, betul. Ya. Kalau pulang Om Tukul suka bawa oleh-oleh enggak dari Jakarta? Banyak banget. Wow. Biasanya dibawain apa dari Jakarta? Kerupuk krecek. Oh, masa dari Jakarta. Tapi banyak. Banyak. Empeng melinjo. Terus apa lagi? Ikan asin. Iya. Ya, banyak. Tapi kacang. Semua diringkes jadi duit itu. Kalau oleh-oleh kan udah dibawa sama Om Tukul. Tapi kalau pasangan Om Tukul bawa pulang gak? Pasangan. Pernah dikenalin gak sama pasangan barunya Mas Tukul? Sudah kenal dari dulu. Enggak dikenalin, saya sudah kenal. Oh, iya, yang satu ditanya. Oh, iya, ngomong ke kamu. Tapi Mbak Cemplisnya diem aja. Ya udah. Orang ditakoni kok. Aku tanya dua lupa. Pemirsa, kehadiran kakak saya mendatangkan energi di belakang rontok sendiri. Aduh, apa sih? Silakan.
Mbak Ceplis, yeah. Setuju nggak kalau misalkan Om Tukul punya pendamping lagi? Oh, setuju. Setuju? Kenapa alasannya setuju? Yang penting sama adik saya setia, saya, pengertian, iya. Iya. Sama sekeluarga tuh tahu. Kenapa? Iya. Kok kakak kenapa Mbak Ceplis? Tapi pernah dikenalin? Pernah. Oh, pernah. Namain sama. Inisial namanya siapa coba? Anu. Nih, rahasia. Enggak tak edit. Enggak tak edit. Sebutin enggak dikasih duit. Ih, script. I not money you. Enggak dikasih duit sama lo. Tapi aslinya dari mana? Dari Semarang apa dari Jakarta? Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, oke. Okay. Model kah atau satu profesi kah atau kerja di mana? Sama-sama penyanyi dangdut. Apa? Sama-sama penyanyi dangdut. Oh. Mula, Mika, mulai enggak dikasih duit lagi. Apal enggak? Kamu nyanyi bisa enggak? Bisa nyanyi enggak, Mbak Ceplis? Apal apa coba? Lagu apa yang bisa? Duet sama Om Jo sekali. Enggak, dia bisa enggak? Bisa coba lagu apa? Mbak Ceplis nyanyi lagu apa? Enggak usah urasa nyanyi kok. Pak. Biasanya kan biasanya kalau di TV ada penyanyi itu dia ikut-ikutan nyanyi. Biasanya lagu apa? Tapi larinya kemana-mana. Coba, Mas Teguh. Coba. Mbak Ceplis mau lagu apa? Gak bisa nyanyi, Ma. Enggak mau, enggak bisa. Oh mungkin sebelum nyanyi kasih duduk. Iya, Ma. Jadi enggak mau nyanyi? Rasanya sini ompong duduk di sana. Isin. Ya udah kalau kamu nyanyi aku tanya aja deh satu lagi nih. Boleh. Di mata kakak-kakaknya Om Tukul nih. Di mata Om Tukul, kakak-kakak Om Tukul ini orangnya gimana sih? Baik-baik semua. Baik-baik. Ya, aku senengnya apa? Walaupun dia hidupnya itu belum seperti saya, tapi ya. Dia enggak ada, maaf ya, jiwa miskin enggak ada. Tak suruh ya, ajaran ya. Harus, kamu harus semangat, ya. Berkah duit kamu. Walaupun kamu kondisinya belum seperti saya, tapi kamu harus tetap jalan yang benar, jangan enggak benar. Tetapnya harus benar. Makanya sampai dibela-belain dia jualan, ini jualan. Ya. Jualan itu baju-baju, sampai dulu dianggap kakak saya kayak, adiknya artis top fenomenal, kakaknya seperti ini, ya biarin aja, kalau adik saya juga baik. Alhamdulillah adik saya juga bisa itu kasih rumah, menempatin satu-satu data kasih rumah semua loh. Alhamdulillah. Tuh, tanyaan aja. Emang support ya, selalu support. Bisa tempatin, nggak pakai bayar, udah tinggal. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gamda lancar. Amin. Lancar semuanya. Jadi emang luar biasa banget ya, walaupun maksudnya Mas Tukul sekarang udah di Jakarta dan keluarga yang lain masih di kampung, tapi supportnya tuh memang tetap banget ya sampai saat ini juga tetap dukung Mas Tukul terus ya. Tangan dong. Alhamdulillah mereka nggak ngontrak, udah tinggal nempat sampai sepuasnya dia. Alhamdulillah ya. Listrik tinggal bayarin semua. Dinyalain pakai korek. Korek bakaran dong. Rumahnya doang listriknya enggak ada Mas. Makanya tetap tak kasih tenang aja. Tak kasih doa. Kayak ada seperti apa lagi. Ini berpak.